aku sayang, aku harus menyingkirkan kamu. Karena kamu selalu mengganggu aku untuk menikah lagi. Aku ini istri kamu, Wan! Kamu jahat! Wan, kamu jahat! Diam lo! Apa? Enak lu ya? Hah? Lu belain musuh papi lu ya? Awas lu. Emang maunya di sini emang apa? Ada anak lu. Ini bos, apa selek prewitan. Rohim. Oh, tuh anak kemana sih? Lama bener kalau dipanggil. Iya, tante. Gue suruh setrika baju. Iya tante, ada apa? Iya tante, lama banget sih kalau dipanggil, buruan dong. Kemudian badan sih jadi lemot kalau jalan. Nah, tuh tante tahu kenapa nanya. Pakai ngejawab lagi. Lu jangan suka ngejawab kalau gue ngomel, ngerti kagak? Nih, sekarang lu tolong beli nasi uduk buat Irmi sarapan. Nih duitnya. Buruan, dia keburu nangis tuh. Satu mungkus doang, tante. Orangnya mau sekalian dibeliin. Ih, enak aja pakai minta dibeliin. Kagak, satu aja buat ini doang. Kemarin-marin baik banget. Sekarang kok berubah lagi sih? Masih untung lu sama kakak lu boleh nginep di mari. Udah buruan, munjak lu. Ih, iya tante, siap-siap. Assalamualaikum. Salam. Gak pakai lama ya. Kalau menurut Maaf mah, penumpang ada di depan. Mudah-mudahan aja Maaf ini kagak ngaco. Bismillahirrahmanirrahim. Mana orang ini? Lokasinya sih benar di sini. Tapi orangnya mana? Mas Guster Kar ya? Iya, abang yang mesen nih. Ayo cepet jalan mas. Aneh banget tuh orang. Mas cepetan mas. Iya bang, iya bang. Bentar bang ya. Kemana nih pak? Udah jalan aja, jalan. Iya. Ini dompet baru nih, mudah-mudahan nih dompet bisa ngundang duit banyak ke sini. Dompet gue lagi tuh siapa yang timpe ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat, ingat nggak orang itu? Gak tahu tuh, Ted. Kamu mah hepatitis. Hepatitis apaan? Amnesia kali. Hepatitis pelupa. Tak maksudnya Omat. Dia kan orang yang kita ambil dompetnya dulu. Waduh, tabrakan mulu lo. Rem lo belum? Enggak. Kayak angkot lo. Silakan. Aduh, Omat. Hah? Kita kabur yuk. Jangan-jangan dia ingat kita. Tuh kan, dia ngelihat kita. Omat. Iya tuh, bete. Mungkin itu mama ke jurus luka tilo, Omat. Apaan tuh? Bodoh dah, saudara gue bukan apa bukan. Dikit lagi lebaran haji nih. Gue harus binis kurban nih. Tapi temen
gue yang bisa gue ajak ngomong siapa ya? Sama si Kumis. Sebetulnya sih itu orang gue gak percaya. Cuma kalau disuruh cepet banget. Cepet kerjanya, cepet bohongnya. Nat. Iya, Be. Mana TV mantan? Bentar lagi ya, Be. Berapa hari lagi? Bentaran, kerjanya pesan. Lela, lu yang kerja? Iya, Lela tadi nyariin Babe, pantesan gak ada di rumah, ternyata ngopi di sini. Ya, maksud Babe, gak usah ngerepotin. Udah lu kerja, ntar telat, jadi kagak enak, udah ujung apa-apa. Iya, biasanya juga kan gitu, Be. Setiap pagi, Lela siapin Babe kopi sama sarapan, kan? Ya udah, biarin Babe dong kopi di sini, lu buat sore aja. Lu berangkat kerja, nih? Ya, ini mau berangkat, Be. Ya udah, hati-hati. Yaudah. Itu apa itu? Kunci rumah, ya. Kuncinya. Oh iya, Be. Tadi ada uang 20 ribu di atas meja, Lela ambil ya. Ya ilah nih anak di bank duit 20 ribu aja kurang. Nanti lu jajan di sono gak punya duit gimana? Beneran nih, Be, ditambahin. Babe, lu kan orang kaya lah. Barang aja nih. Pegang nih. Babe, lu duitnya banyak lah. Tenang aja di bank duit 20 ribu. Ilah. Yaudah deh kalau gitu Laila pergi dulu ya, Be. Ya, hati-hati anakku, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gila, lihat aja gue di sini, gue heran. Aduh. Hai. Pagi-pagi udah nongkrong di sini. Dari jauh gue kirain celengan ayam. Baru aja gue omongin. Dasar panjang kumis lo. Ah, emang kumis gua alang-alang panjang. Panjang umur lo maksudnya. Ah, begitu dong. Ada perlu apa ya, Jelani? Ah, begini. Ah. Gua kan rencana mau bisnis nih. Oh. Soal lebaran dikit lagi kan. Benar-benar. Nah, rencana bisnis kambing, sapi, tuh. Oh, begitu. Iya. Ya usaha apa di mana aja, penting kan halal. Benar. Daripada kita nipuin orang mulu. Itu cakep. Jangan sampai lo kerjain soal nipu-nipu. Iya. Terus ada perlu sama gue nya? Untuk apa nih? Kira-kira bisa nggak lu cariin lahan? Oh? Buat kambing turun dari Jawa nanti kemari. Oh? Nah, gue tempatin kambing di situ sama sapi. Perlu berapa hektar? Duh, lu kalau ngomong gila kan? Tiba-tiba dagang sapi sama kambing pakai hektaran. Dan bisa hilang kambing gue. Iya bukan begitu Jelani. Soalnya kan gue bisa nyiapin tanah dari yang semeter kali dua gue ade. Itu mah kuburan. Lu bagaimana sih? Maksudnya yang paling terbawah ade. Nah lu sekarang perlunya berapa ratus meter? Paling 200 meter. Sebelahnya sapi, sebelahnya kambing. Oh gitu. Itu urusan kecil kalau itu. Cuman permasalahannya kira-kira ada duit gak buat gue di situ. Lu kan tahu sendiri gue orang bisnis. Time is happening. Gue kalau gak ada duit gak bakal bergerak. Maaf bang, bukannya mau tahu urusan orang. Abang kayaknya tegang banget. Ada yang dikhawatirin ya bang? Kamu gak usah banyak nanya. Ini bukan urusan kamu. Iya deh bang, kalau gitu sekali lagi saya minta maaf bang ya. Astagfirullahaladzim, ada apa lagi nih? Ayo! Hei! Jangan kabur lu! Ridwan! Jangan kabur lu! Hei! Ridwan! Jangan kabur lu! Waduh, ada yang kagak beres nih. Ayo mesti nolongin tuh si abang. Beraksi. Lu pro berapa ongkosnya? Bilang sama gua. Buat operasional. Hah? 500 ribu deh. Wah ngimpi lu. Nggak mungkin. Habis segitu wah. Emang dagangnya berapa duit gua untungnya? Gua turunin deh. Nah begitu dong. Berapa? Gope. Nah. Hah? Ya dia juga miss. Gope sama 500. Cuman beda rukamnya doang. Ya 400 deh. 400 nih ya? Ya 400 jadi, gua kan udah kenal lama sama lu, kenal baik. Iya duit mah tetap aja gigit lo. Nih, DP. Oh. Ya kan, selesai ini gua lunasin. Masih sisa 200 nih. Lah iya gua inget emang gua ikut. Ya lu kan kadang-kadang soal duit suka lupa aja. Ah dompet baru, udah masuk duit ya gak? Ini biasa di dompet, suka manggil duit. Ah. Ya udah kalau gitu permisi dulu deh. Oke ya. Dah. Gua mau tidur dulu. Iya, hati-hati ya. Yo Jelani. Jangan lupa. Ya, beres.